Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami Budiawan. Selamat siang bosku. Kami lagi cek harga ban Bose dan Bose di tempatnya Bapak Salim yang berada di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti perjalanan bosku di lanyet Bapak Salim. Lanyet selesai. Salam satu rupi, salam bosku Tuban, karena para bantu itu Pak Salim bosku. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Salim? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya mau tanya Pak Salim ya. Iya. Kemarin liputan gimana hasilnya Pak Salim? Laku semua Pak. Laku semua? Dua, iya. Tinggal dua? Iya. Alhamdulillah. Itu berapa pohon Pak Salim? 20 pohon Pak. 20 pohon. Iya. Alhamdulillah. Terjual laris manis. Siang ini saya mau liput lagi. Aku doakan semoga tambah laris mas. Amin, amin. Dari mana Pak Salim? Dari sini aja Pak. Sini? Iya ini Pak. Yang saya tulisai. Ini apa Pak Salim? Dolar Pak. Dolar? Iya. Ori ya? Ori Pak, ori dolar. Ya, ini iya. Dolar sahabat bonsai. Dolar Amerika. Iya Pak Salim ya? Gaya air terjun nih. Iya. Ini sahabat bonsai. Ini dolar Amerika gaya air terjun. Nah, saya angkat Pak Salim ya? Iya, enggak apa-apa Pak. Nah, biar tahu lah. Nah, ini dolar Amerika. Masih ori. Berapa harganya Pak Salim? Itu 350 Pak. Ini harga 350.000 bosku ini. Dolar Amerika. Bisa dinego? Bisa Pak, sedikit Pak ya. Alhamdulillah bisa dinego lagi, tapi tipis-tipis bosku. Ini. Nanti kalau kalian minat, bahan bosnya Pak Salim, nanti akan kasih alamat lengkap dan nomor WA-nya. Itu di bagian deskripsi, bagian pojok kalian tombol, nanti ada. Deskripsi. Sebelah sini, sebetulnya? Ya, ini serut Pak. Ini serut? Karakternya tua ini. Karakter unik Pak ya. Unik? Iya. Tua banget. Ini batunya ori Pak ya? Itu ori Pak. Iya. Dulunya nyelempit Pak ini. Jadi nyelempit, sudah iya. Menyatu Pak. Oh iya. Mohon maaf Pak Salim kalau megang tangan kanan Pak Salim ya. Oh iya. Banyak. Itu ya. Enak. Soalnya dilihat orang banyak. Ini batunya nyelempit. Coba kameramen sebelah sini. Nah satu saya ini batunya melempit. Ini pohon. Nah ini batunya selempit tengah-tengah. Konek. Iya. Pelungker. Laku-laku. Nah ini karakternya tua banget. Berapa panjang pohon Pak Salim? Ini panjang kisaran 90 Pak. 90? Iya. Nah, panjang pohon kurang lebih 90 iya. cm bosku ini. Ini karakternya bagus, seret, tuban. Ini ada kerak-kerak dan melek-melek pohonnya. Berapa harganya Pak Salim? Itu 1.500.000 Pak. Buka harga 1.500.000. Bahan bosnya seret, karo tua, buka harga 1.500.000. Bisa dinego Pak Salim? Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah bisa dinego bosku. Tapi negonya tipis-tipis. Silakan para konsumen yang minat nih. Bal busuk seret, karakternya tua, pohonnya juga besar. Harga 1.500.000 bisa dinego tipis-tipis. Belah sini seret. Iya, seret Pak ya. Seperti jembatan seperti Pak. Seperti jembatan iya. Suramadu ya. Jembatannya iya. Baru jembatan oh, jembatan Kare. Ya nah, itu iya. Alhamdulillah itu iya. Dekat rumah saya Pak Salim. Oh. Kalau mau berkunjung nanti saya antar Pak Salim siap, ke jembatan iya. Kare bisa iya. Ngopi ke sana ramai Pak Salim kan oh. Baru diresmikan kurang lebih 3 hari sekarang Pak Salim oh iya Pak ya didatangi oleh Gubernur Jawa Timur Pak Salim ini serut seperti jembatan Kare bosku Kare, iya. Unik kecil unik dan laku-laku pokoknya berapa harganya Pak Salim itu 500.000 Pak buka harga 500.000 nih karakter tua itu Pak diangkat Pak Salim nah ini harga 500.000 potnya relip Pak pot relip jabut saya ini pajang aja pajang ya, ini cantik. Kasih pus apa lumut ini cantik mempercantik pohon ini seret seperti jembatan Kare yang berada di Rengel buat apa jalur penghubung kota Tuban dan kota Bojonegoro kabupaten Bojonegoro ini jabut saya ini harga 500.000 belah sini yang ini krakas enggak Pak itu apa gula gemantok iya gula gemantok gulkum gulkum oh ya ini saya berusaha maaf ini gulkum gula gemantok jumbo Pak Salim ya iya lumayan besar ya ini ada batunya itu cuma pemanis Pak pemanis itu. Pak Salim ya ini batunya pemanis saya berusaha ini gulkum karakter tua unik Pak unik kakinya nyelempet sana nyelempet sini saya berusaha ini ya ini subur subur Pak alhamdulillah ini, alhamdulillah Pak Salim Pak Salim ya. Iya, syukur. Berdoakan ini terjual Pak Salim nih. Gulkum unik ini. Berapa harganya Pak Salim? Itu 900 Pak. 900.000 iya. Harga. Bisa iya. Dinego Pak Salim? Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah semua bisa dinego semua di sini. Gulkum gula gumantum. Sebelah sini asam Jawa Pak. Asam Jawa iya. Rasa kecut enggak? Rasa kecut Pak. Alhamdulillah. Sudah buah. Ini asam Jawa rasa kecut kalau sudah berbuah. Iya. Rasa kecut kata Pak Salim. Nah, ini benggolnya lumayan pelentung ya. Sudah pelentung-pelentung. Itu dari biji Pak.
Dari biji Pak Salim? Oh iya, asam Jawa rasa kecut. Saya berusaha ini. Buka harga Pak Salim? Itu murah Pak, itu 350. Buka harga 350.000 bosku. Ini asam Jawa rasa kecut. Buka harga 350.000. Nah sini serut. Serut Pak, iya. Nah ini setengah jadi Pak Salim ya. Iya. Ini ada keruak-keruak karakter tua ini. Kayak tongkatnya Mak Lampir Pak ya. Eh, iya, kayak tongkatnya Mak Lampir masih ingat terus alhamdulillah Pak Salim ya. Itu trik saya Pak Salim, iya, tongkatnya Mak Lampir. Nah, mohon maaf yang punya apa film Mak Lampir ya, mohon maaf ya ini. Berapa harganya Pak Salim? Itu 400.000 Pak. Ini buka harga 400.000. Serut tongkatnya Mak Lampir buka harga 400.000. Nah, sini Wancang. Itu Sancang Pak, Sancang. Oh, Sancang. Iya, Sancang. Ori Pak Salim. Programan di Batu Pak. Oh program lama ya, iya, di Batu. Sudah lama Pak. Oh ya program di Batu. Iya. Sahabat bonsai rantingnya batu karang. Batunya karang dari pegunungan Pak Salim ya? Dari mana? Laut Pak. Laut. Laut Pak. Oh karang laut. Ini oh karang laut, iya. Kalau bilang Pak Salim ya kalau iya. laut kalau gunung ya. Biar iya. jelas. Iya ini dari karangnya batunya dari gunung bosku. Rantingnya rapet. Rapet Pak. Iya. Daunnya kecil. Sahabat bonsai, boleh saya putar Pak Salim? Boleh Pak, boleh. Biar tahu para konsumen, alhamdulillah bisa diputar. Nah ini batunya unik, melentung-melentung ini. Batunya sahabat bonsai. Buka harga berapa Pak Salim? Itu 500.000. Buka harga 500.000 bosku ini. Sancang Pak ya? Sancang iya. Sancang ori. Harga 500.000 bosku. Dan sini serut. Serut Pak iya. Unik. Pokoknya karakter tua, sahabat bonsai. Serut unik, batunya cantik dari batu karang iya. Karang gunung ini gunung. Ya ini karang gunung sahabat bonsai. Daunnya subur, hijau royo-royo bosku ini. Buka harga berapa Pak Salim? Itu 350. Buka harga 350.000 sahabat bonsai ini. Serut ondrok, buka harga 350.000. Dan sini bahan bonsai serut. Iya formal Pak itu. Gaya formal, karakternya tua nih tua. Ada salam keruak-keruak sahabat bonsai. Ini subur, selesai disalam Pak Salim. Saya putih gaya formal. Serut asli dari Tuban, Jawa Timur. Buka harga Pak Salim? Itu 400.000 Pak. Buka harga 400.000 saya putih. Ya saya ulang lagi, di sini bisa dimikul tipis-tipis. Silakan para konsumen yang minat. Ini buka harga 400.000. Dari sini? Serut Pak. Serut, ini dari akar Pak Salim ya? Yang ini akar dulunya kan panjang Pak, jadi oh, saya potong. Oh, itu potong kepanjangan. Iya, jadi oh. pohon Pak. Pohon ya. Iya. Oh, ya saya kira dari akar. Unik ini. Pohonnya lekuk-lekuk dan meliuk-liuk. Saya bonsai ini. Unik sekali ini. Berapa harganya Pak Salim? Itu 350 Pak. Buka harga 350.000 kalau sudah dapat dan bonsai secantik ini. Pohonnya lekuk-lekuk dan meliuk-liuk. Silakan para konsumen yang minat ini. Dan sini serut. Saya bonsai. Ini bahan bonsai serut, karakternya tua, ada salam keruak-keruak, subur daunnya. Ini sahabat bonsai, ada keringnya juga. Iya, antik Pak. Antik, nah ini kakinya dua, sahabat bonsai ini, berkaki dua. Buka harga berapa Pak Salim? Itu 250 Pak. Buka harga 250.000, sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga 250.000. Dan sini serut, sahabat bonsai. Karakternya tua. Sahabat bonsai, bengkolnya lumayan besar, pelentu-pelentu, semok, sahabat bonsai ini unik sekali ini bengkolnya. Iya. Berapa harganya Pak Salim? Itu 350 Pak. Buka harga 350.000, sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga 350.000. Sebelah sini sisir. Iya. Ini karakter tua, sahabat bonsai ini. Pak, itu, Pak. Tua banget nih, lihat. Sahabat bonsai ini karakternya, ini kakinya unik, ini selesai di salon Pak Salim, iya. Sahabat bonsai, ini sisir, nah ini kugeser, keputar, biar tahu berapa harganya Pak Salim? Itu 350 Pak. Buka harga 350.000 sisir, iya. Sahabat bonsai. Dari sini serut, iya. Bahan bonsai serut, ini kakinya unik. Unik Pak, iya. Nah ini leku-leku kakinya. Ini kaki tiga Pak. Cap kaki tiga, oh ya satu dua tiga, iya. Ya ini kakinya putus, enggak Pak, enggak, oh enggak, iya, lihat, enggak, iya. Oh iya, cuma ini, iya, ya ini serut cap kaki tiga, coba yang atas pelan-pelan, nah ini subur, sahabat bonsai, berapa harga Pak Salim? 350 sama Pak, harga 350.000,
Lah sini ban bonsai serut jumbo. Jumbo, Pak. Jumbo, Pak, ya. Jumbo, betul. Lah ini ada kerak-keraknya sebetulnya. Benggolnya besar, Pak, iya. Ya, sini benggolnya besar. Seperti angsa ini. Iya, betul, Pak. Angsa, Pak Salim. Iya, ya, seperti angsa lah geduk. Nah, ini ada kerak-keraknya sebelah sini. Ini serut seperti angsa. Ini subur, Bosku ini. Ini benggolnya juga besar. Buka harga, Pak Salim? Itu 600.000, Pak. Buka harga 600.000 satu set. Serut unik seperti angsa, buka harga 600.000 satu set. Silakan para konsumen yang minat. Sebelah sini. Iya. Ban bonsai serut karakter tua pohonnya. Sebelah sini ada kerak-kerak subur daunnya satu set. Coba dari sini, kameramen. Biar tahu. Oh, coba tadi ya kan tunjukin dulu keraknya sini. Iya. Yang dicari sekarang kerak-kerak. Alhamdulillah. Iya. Sekarang lagi viral kerak-kerak. Nah, ini satu set ada kerak-keraknya. Tadi mukanya dari sini, ini dari muka belakang sama, sama. Depan sama. Berapa harganya, Pak Salim? Itu 400.000, Pak. Buka harga 400.000 satu set. Sebelah sini ini bahan, Pak, ya. Bahan, ya. Iya. Oh iya, ini bahan. Bahan. Ini masih bahan. Biar jelas. Ini karakternya tua, sebusai. Kakinya juga besar. Buka harga berapa, Pak Salim? Yang ini 350, Pak. Buka harga 350.000 sebusai. Iya. Sebelah sini bahan serut, bonsai serut, karakter tua sebesar ini, udah kerak-kerak, ini kakinya juga besar. Iya. Berapa harga, Pak Salim? Itu 450. Buka harga 450.000, yang ini 350.000. Silakan para konsumen tinggal pilih ini harganya 350 dan 400.000. 450.000. Nah, sini juga bahan bonsai serut, iya. Besar benggolnya. Kakinya sampai sini, Pak, ya. Kakinya melengkar. Meliuk, melengkar kakinya sebesar ini. Kakinya. Ini juga kaki, kakinya besar. Putar kakinya. Hmm. Ya, ini harganya berapa, Salim? Yang itu 350, Pak. Harga 350.000. Ini sudah keluar kelas baru sebesar ini. Hmm. Ini harga 350.000, bukan harga bisa dinego tapi tipis-tipis sebesar ini. Sebelah sini. Ban bonsai serut. Serut, Pak. Ini ban bonsai serut. Karakternya tua banget. Berapa panjang pohon, Pak Salim? Itu 80 cm, Pak. Buka apa? Panjang pohon 80 cm, Pak, ya? Iya, Pak. Oh iya nih. Juga besar bahannya. Siapa pun saya. Buka harga, Pak Salim? Yang itu 450, Pak. Buka harga 450.000, Bosku ini. Bahan bonsai serut karakter tua, buka harga 450.000. Sudah sini. Wah, ini unik. Kali ini seperti jengking, skorpion. Iya. Oh iya, kalau jengking. Iya. Kalau jengking, nah sebelumnya ini gerakannya seperti kalau jengking atau tertiup angin. Iya. Arah tertiup angin. Ini besar. Besar, Pak, juga. Pohonnya leku-leku dan meliuk-meliuk sebetulnya ini. Cantik sebetulnya. Ini masih bahan, Pak Salim. Masih ya. Bahan, iya. Ini bahan sebetulnya ini. Berapa harganya, Pak Salim? Itu 700.000, Pak. Buka harga 700.000, sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat bahan serut seperti kolot jengking atau gaya tertiup angin, buka harga 750.000. Iya, betul. Nah, ini buka harga 750.000, sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat bahan ini. Dan ini juga bahan bonsai serut. Serut, iya. Karakternya tua banget ini. Ada selam kerak-kerak. Ini benggolnya besar, sahabat bonsai. Besar, Pak, besar. Benggolnya besar. Ini sahabat bonsai. Berapa harganya, Pak Salim? Itu 500.000. 500.000. Sudah lengkap nih apa buat mahkota tangan-tangannya ini. Enak, Pak, tangan-tangan. Enak, tangan-tangan dipandang di mata kita, sahabat bonsai. Buka harga 500.000. Sebelah sini, sahabat bonsai. Ini juga bahan bonsai serut, Pak. Karakternya tua banget. Tua. Sudah tumbuh, udah tumbuh tunas baru ini sahabat bonsai ini. Ini apa hitam ini dari alam sahabat bonsai. Dari alam, iya. Kena apa bakaran punya. Iya, para petani, iya. Lagi bakar apa itu ya. Sahabat bonsai ini subur daunnya. Ya, kotak baru. Panjang pohon berapa, Pak Salim? Ini 1 meter, Pak, ini. 1 meter ya? Iya. Panjang pohon 1 meter, Bosku ini. Berapa harganya, Pak Salim? Ini 700.000, Pak. Buka harga 700.000, sahabat bonsai. Saya ini buka harga 700.000. Sebelah sini serut on drop. On drop.
terus ondrok banyak pohon jabungsai. Pohonnya di atas batu. Jabungsai ini terus ondrok. Buka harga Pak Salim itu 350. 350.000. Alhamdulillah ini banyak keluar tunas baru ini. Iya, sudah mulai. Mulai tumbuh tunas baru ini. Ini semua pohon tumbuh tunas baru biar tahu saya jelasin ini. Ya, aku tunjukin. Buka harga 350.000, Bosku. Dan sini juga serut ondrok. Iya, Pak. Banyak pohon satu saya. Alhamdulillah semua pohon tumbuh tunas baru ini juga satu saya. Ini serut ondrok karakternya tua. Besar nih pohonnya. Jenggolnya besar. Buka harga berapa Salim? Itu 400.000. Buka harga 400.000, sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga 400.000. Dari sini bahan bonsai serut. Iya. Karakternya tua ini. Ada keruak-keruak sahabat bonsai ini. Keringan, subur, selesai di salon Pak Salim, sahabat bonsai. Buka harga Pak Salim? Itu 500, Pak. Buka harga 500.000. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga bahan bonsai serut karakter tua, harganya 500.000 buka harga. Sebelah sini Pak. Oh ini. Iya. Sudah laku semua. Sudah laku alhamdulillah. Nah sini serut ondrok. Iya. Serut ondrok karakter tua pohonnya. Sebelumnya batunya cantik, batu karang. Karang gunung. Sudah mulai tumbuh tunas baru Pak Salim ya. Betul. Oh iya, mulai tumbuh tunas baru ini. Merata, Pak. Merata ya, ada pelontu-pelontunya di sini Sabu Say. Mohon maaf saya menunjukkan tangan kiri soal yang kanan megang yang atas. Nah, Sabu Say, ada pelontu-pelontunya ini. Unik pohonnya Sabu Say. Coba dibalik sini. Nah, ini juga pohon. Sabu Say. Di belakang batu tidak ada pohon, polos yang ada tukang syuting. Berapa harganya Pak Salim? Ini 350. 350.000. Yang mana lagi Pak Salim? Yang ditunjukin. Ini. Kecil. Ah. Nah ini juga satu saya bahan bonsai serut karakternya tua ini, subur daunnya satu saya, besar benggolnya. Iya. Ini gaya rap Pak Salim ya? Rap betul. Rap, ya ini rap tiga kasih pot dan cantik. Iya. Berapa harga Pak Salim? Ini 250 aja. Harga 250.000 satu saya. Sebelah sini. Iya Pak. Satu saya. Ini serut banyak pohon, laku-laku, benggolnya juga besar ini. Pak, ini Pak. Nah, ini nyambung semua Pak ini. Connect, iya. Connect Pak Salim ya. Ini connect ya, satu saya. Baik proses serut ini. Connect leku-leku juga pohonnya selesai. Ini satu saya. Benggolnya besar. Buka harga Pak Salim? Yang ini 350. Buka harga 350.000 satu saya. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga 350.000. Sudah sini Pak Salim. Sudah laku Pak. Sudah laku. Sudah sini satu saya. Ini dia. Nah, sini satu-satunya. Ini bahan bonsai serut. Besar bonggolnya. Besar Pak itu. Di karakternya tua ini ada keruak-keruak. Bonggolnya besar. Ini selesai di salon Pak Salim atau pengawatan. Boleh saya putar Pak Salim? Boleh Pak, boleh. Nah, ini saya putar biar jelas mukanya. Nah, ini dari belakang sahabat bonsai. Muka depannya aslinya sini. Iya, betul. Keruaknya sini. Nah, ini karakternya. Buka harga Pak Salim. Itu 400.000 Pak. Buka harga 400.000 satu saya. Ini bisa dinego tapi Pak. Tipis-tipis satu saya. Sudah sini. Ya. Iprek Pak. Jumbo Pak ya. Nah ini unik satu saya ini. Mau lontu-lontu nih jenggolnya. Subur dari satu saya. Iprek pucuk hijau ya. Pucuk hijau Pak. Ini iprek pucuk hijau sahabat bonsai ini. Dengan penyambungan. Silakan para konsumen ini buka harga Pak Salim. Yang ini 500.000. 500.000. Iprek pucuk hijau buka harga 500.000. Terus ini? Ya serut, Pak. Bahan bonsai serut. Iya. Ini jumbo juga karakter tua. Tua, Pak. Iya. Pohonnya ini ada keruak-keruak sebelah sini. Boleh saya putar, Pak Salim? Boleh, Pak, boleh. Nah, ini saya putar. Nah, ini saya putar. Ini masih dalam proses pengelosan. Iya, betul, Pak. Buka harga, Pak Salim. Yang itu 400.000 Pak. Ini buka harga 400.000. Sebesar ini buka harga 400.000 satu saya. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga 400.000 serut jumbo. Buka harga 400.000 masih dalam proses pengelosan. Dari sini. Iya Pak. Bahan bonsai serut daya tertiup angin atau arah angin. Ini karakternya bagus Pak di atas kan.
ya ada keruak-keruaknya. Selesai. Ini gaya tertib angin atau arah angin. Buka harga Pak Solih? Ini 250. Buka harga 250.000 kalau sudah dapat bahan bonsai serut gaya tertiup angin atau arah angin. Silakan, sahabat bonsai. Belah sini Pak Solih. Iya, betul Pak. Ini serut ondrok. Ondrok Pak. Ya ini tinggi batu berapa Pak Solih? 50? Ya 50 Pak. Ya ini tinggi batu 50 sahabat bonsai. Ya ini subur sahabat bonsai. Subur Pak, iya. Ini karakter tua pohonnya. Ini cantik batunya dari batu karang gunung. Buka harga Pak Salim? Yang itu 450 Pak. Buka harga 450.000 sahabat bonsai. Ini buka harga 450.000. Belah sini? Ya, ini Hokianti. Hokianti lokal? Enggak asli Pak ini. Asli ya? Asli. Oh asli. Alhamdulillah ini Hokianti asli sahabat bonsai. Mengkilat daunnya. Pohonnya karakter sahabat bonsai. Ada pelontu-pelontu kakinya. Ini kelihatan. Kakinya banyak, tapi banyak. Masih saya ground Pak. Ground ya, ya, dalam masa apa penyuburan Pak Salim. Iya, ya. Berapa harganya Pak Salim? Yang ini 350 Pak. Buka harga 350.000. Hokianti lokal ori ini buka harga 350.000 satu teh. Ya sebelah sini sahabat saya. Ikuti perjalanan saya di lahannya Pak Salim. Sebelah sini bahan bonsai serut. Serut Pak. Subur daunnya. Subur. Besar benggolnya juga. Pohonnya besar. Saya selesai. Ini. Buka harga? Yang ini 350 Pak. Buka harga 350.000 sebesar besar, ini. Iya besar itu. Bahan bonsai serut sebesar ini. Buka harga 350.000. Udah? Udah Pak. Ya. Ini Pak Salim. Dan terima kasih Pak Salim. Saya diperizinkan untuk menyuting bonsainya Pak Salim. Iya, Pak. Aku doakan semoga terjual laris manis. Amin. Ya, terima kasih sobat. Mohon maaf kalau saya menyampaikan penjelasan kalian kurang sopan di kalian. Saya mohon maaf sebesar-besar. Jangan lupa yang belum tombol subscriber di channel kami, tombol sang merah itu gratis, tidak dipungut biaya spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.